Haji, yang jauh ni tak ada je. Yang yang je. Yang ni di Rumi. Itu Haji punya ke? Haji punya. Haji punya tak payahlah. Haji nanti nak catat, tak apa. Semua cuma Rumi ni tak ingat dia punya muka surat dah lari. Ha. Kita dah masuk dekat adab melaksanakan ke tak? Ha, okey, alhamdulillah. Ha, ada tanda je. Aywa. Sini je. Besar dia tak? Ayuh. Muka suat. Besar. Enam. Okey. Dah patah. Yang sambung sini. Sini sambung ni. Sambung kat situ ya. Okey. Ketiga ya. Ketiga. Okay. Masih je. InsyaAllah kita boleh mula ya tuan-tuan eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau lapangkanlah dada-dada kami. Wayassir lana umurana. Ya Allah, kau mudahkanlah segala urusan kehidupan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Ya Allah, kau rungkaikanlah segala simpulan di lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana. Mudah-mudahan mereka memahami kata-kata kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah yang soleh semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sihat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Nampak selesa dah ibu sekarang ni. Sampai ke belakang sana dia orang boleh menjarakkan sosial boleh berlakulah kalau macam ni. Luasnya ni. Alhamdulillah. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathirah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala ni'matnya yang banyak. Dengan ni'mat yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadanya. Pada malam yang penuh barakah di bulan yang mulia ini, marilah kita sama-sama menekuni sebuah kitab yang dikaryakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita manfaat melalui almarhum Al-Imamul Ghazali di dunia ini dan di hari akhirat nanti insyaAllah. Pada malam ini kita nak menyambung lagi, masih lagi kita berbicara dalam muqaddimah, dalam muqaddimah penulis, muqaddimah al-muallif, muqaddimah penulis, iaitu kita dalam tajuk yang ketiga ataupun dalam perkara ketiga, di mana kita sebelum ni membicarakan tentang penuntun ilmu ini, dia ini ada tiga keadaan, kita dah
kita ulang balik. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu, dia mencari bekalan untuk akhirat. Nah, ini orang pertama. Ya. Ha, jadi, kata Imam Ghazali, orang ini ialah orang yang beruntung. Ya. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapat keuntungan dunia. Ha, maka, orang ini, kata Imam Ghazali, ya, dia adalah merupakan orang yang sangat berbahaya dan mendapat kehinaan. Dan orang ini, kata Imam Ghazali, ya, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Ini orang yang paling berbahaya, ya. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukannya dan merasa bangga dengan banyaknya pengikutnya. Ini golongan yang ketiga. Allah bagi dia ilmu, maka dia gunakan ilmu yang Allah bagi ni untuk dia kaut sebanyak mungkin segala habuan-habuan di dunia ini. Meletakkan satu bayaran yang tinggi di atas ilmu yang dia ada. Sehinggakan bila mana orang nakkan ilmu dia, orang akan menjadi terbeban. Yang kedua, orang yang bila didapat ilmu, dia bermegah-megah dengan kedudukannya. Dengan ilmu, dia mencari pengikut dan pengaruh. Dan dia berbangga dengan apa yang dia miliki dengan banyaknya pengikut. Ada di antara orang yang berilmu, walaupun kadang-kadang dia tersilap, tetapi kerana pengikutnya menyokongnya, melobinya, maka pada ketika itu dia terpedaya dengan pujian pengikut-pengikutnya, maka akhirnya dia menjadi orang yang megah dengan ilmunya. Inilah antara golongan ketiga yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Nauzubillah, ya. Bila dia dah jadi orang yang berilmu, anak murid dia ramai, ya. Dia meletakkan bayaran-bayaran tertentu, ya. Maka orang ini, walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi manusia ni dia, bila dia rasa dia banyak pengikut, anak muridnya ramai, ya, dia kadang-kadang dia terlupa. Banyaknya pengikut di dunia bukan bermakna dia tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zaman sekarang ni zaman Facebook live, tuan-tuan, eh? Berapa banyak like yang kita dapat, berapa banyak view yang kita, itu tidak masalah. Kerana mungkin kerana ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu, maka banyaklah yang meminatinya. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Banyak anak murid bukanlah satu masalah bagi seorang ulama. Ya. Imam Syafi'i, ya, kalau dalam satu majlis, ratusan ulama duduk dalam majlis dia. Yang duduk dalam majlis ratusan ulama. Bukan kata orang biasa, ulama duduk dalam majlis Imam Syafi'i. Imam Bukhari kalau buka kelas, sehinggakan ramai di antara anak murid Imam Bukhari ni, dia juga menuntut dengan guru Imam Bukhari. Bahkan anak murid Imam Bukhari kadang-kadang lebih ramai daripada guru dia punya anak murid. Kadang-kadang cara penyampaian, kadang-kadang, ya, dari sudut ilmu tu boleh memberikan kefahaman. Jadi kadang-kadang anak murid dia sukalah. Sebenarnya banyaknya anak murid tidak menjadi masalah pun pada mana-mana guru, pada mana-mana ulama. Itu alhamdulillah. Tetapi
Jangan sampai kita tertipu dan terpedaya dengan banyaknya pengikut kita sehingga kan kita rasa kitalah kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama, dia berbicara seperti perbicaraan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan loba dalam menghimpun kekayaan dunia. Maka orang yang seperti ini termasuk di dalam golongan orang yang binasa. Ya, Imam Ghazali kata, kalau ada ya, peringkat yang ketiga ataupun jenis yang ketiga ini, maka golongan ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Ya. Binasa di mana tuan-tuan? Binasa di akhiratlah tuan-tuan. Ya. Ilmu ni sebenarnya, kalau dimanfaatkan dan kita sampaikan dengan penuh ikhlas, maka amalan orang yang mengamalkan ilmu kita itu membuahkan pahala kepada orang yang menyampaikannya. Sebab tu para ulama dulu, selain daripada dia mengajar dalam kelas, ya, dia membukukan ilmu tu. Dia bukukan ilmu tersebut supaya ilmu itu dapat dimanfaatkan kalau dia dah meninggal dunia. Sebab tu kata para ulama, panjangkanlah umurmu dengan menulis buku dan karya. Imam Syafi'i wafat dalam usia yang sangat muda, 50 tahun lebih. Muda Imam Syafi'i ini. Lahir 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. 54 tahun. 54 tahun Hijrah. Maknanya kalau tahun Masihi ni tuan-tuan 50 tahun lebih sikitlah. Ha gitu. Tetapi nama Imam Syafi'i sampai hari ni tuan-tuan dah lebih 1300 tahun. Ataupun hampir 1300 tahun. Dinamakan anak-anak ni dengan nama salah seorang Syafi'i. Akhirnya dah besar-besar orang panggil Bang Pi'i. Ataupun Pak Pi'i. Ya. Itu nama daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya. Walaupun usianya lanjut. Ya. Tapi dia membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karya Imam Ahmad Ibn Hanbal sehingga hari ini menjadi rujukan ulama-ulama hadis. Dinamakan kitab Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan nama Al-Musnad. Al-Musnad. Ya. Hebatnya ulama zaman dulu, apabila khalifah kenal mereka ni orang alim, boleh bagi manfaat kepada umat, khalifah ni kadang-kadang dia yang support, bagi bantuan kepada para ulama. Seperti mana berlaku kepada anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Yang terkenal dua orang. Yang pertama namanya Abu Yusuf. Yang kedua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ni dua anak murid Imam Abu Hanifah. Bila mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia di dalam penjara, maka yang meneruskan mazhab, pandangan-pandangan yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah ni anak murid dia ni. Maka khalifah pada ketika itu bagi segala kemudahan yang diperlukan oleh kedua anak murid ni. Nak duit, kita sediakan duit. Tulislah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah asal susah berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni Imam Darul Hijrah. Kaya. Kerana ilmunya, maka Allah bagi dia kemurahan rezeki pada Imam Malik. Sehingga kan di akhir-akhir hayat Imam Malik, dekat rumahnya tu, jubah Imam Malik begitu banyak. Sehingga kan Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i, kalau kamu mahu aku berikan separuh jubah aku ni kepada kamu. Imam Syafi'i nak pergi ya menuntut ilmu,
Kadang-kadang Imam Malik bagi sebahagian daripada bantuan dari sudut kewangan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad Ibn Hanbal walaupun banyak dapat bantuan kadang-kadang, tapi semuanya dihabiskan untuk menuntut ilmu, menuntut hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal kalau dengar ada ulama hadis, dia akan cari ulama tu. Sebab tu di kalangan ulama hadis ada satu istilah yang mereka guna pakai, man talabal hadis faqad aflasa. Siapa yang menuntut hadis ataupun mencari ilmu, mencari hadis, maka dia ini orang yang muflis. Sebab apa? Duit banyak pun kerana habis dibelanjakan nak menuntut ilmu ni, sehinggakan mereka ni kadang-kadang segala wang yang ada dalam simpanan mereka dibelanjakan. Inilah hasilnya. Ya. Nama disebut-sebut walaupun mereka telah lama meninggalkan kita. Jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah. Allah. Dia sudahlah termasuk dalam golongan yang binasa. Bahkan dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun. Di dalam surah As-Saff ayat 2, Allah menyebut, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan benda ataupun barang yang tidak kamu amalkan? Maknanya ulama yang amilin inilah yang akhirnya dapat membentuk masyarakat, menjadi pendidik kepada ummah dan masyarakat. Al-ulama ul-amilin, maknanya ulama yang beramal, beramal dengan ilmunya. Kata guru kami, berlaku dalam satu kisah. Satu ketika dulu ada satu ulama ni, dia kalau berkhutbah di waktu solat Jumaat, kalau dia sampaikan khutbah, kalau dia kata mari kita pergi berjihad, keluar saja, selesai saja solat Jumaat, semua akan bersiap sedia dengan senjata pergi keluar beramai-ramai, keluar pergi berjihad. Kalau dikata tahun ini kita sama-sama pakat menunaikan haji di Baitullah, tahun itu semua akan pergi menunaikan haji di Baitullah. Punya hebatnya ulama ni. Lalu satu hari ada satu orang hamba Allah jumpa dengan ulama ini. Dia kata, boleh tak tuan, kita ni zaman-zaman sekarang ni zaman orang susah, boleh tak tuan dalam khutbah nanti tuan cerita tentang fadilat sedekah, fadilat bantu orang-orang susah ni. Ceritakan kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan di sisi Allah, orang yang membantu bersedekah, infak, ya, bayar zakat dan sebagainya, supaya orang-orang yang susah dia dibantu. Jadi hamba Allah ni bila dipesan begitu pada ulama, ulama tu kata insya-Allah. Jadi pada minggu tu ditunggulah ulama tu. Dia solatlah bersama dengan ulama tu di masjid tu. Lalu dia pun masa tengah ulama tu naik atas mimbar nak baca khutbah, dia pun tunggu ni. Ulama ni nanti cakap lepas ni aku nak sediakan tabung dekat masjid ni nak bantu orang susah. Tiba-tiba ulama tersebut tak cerita pun tentang fadilat sedekah. Tak cerita pun tentang fadilat infak. Oh, dia kata agaknya tuan syekh ni terlupa agaknya. Minggu depan dia tunggu lagi. Dia ingatkan, dia kata minggu depan agaknya tuan syekh nak cerita tentang fadilat sedekah ni. Tengok-tengok minggu depan tuan syekh tak cerita pun tentang fadilat sedekah. Tunggu minggu ketiga,
pun tak cerita juga. Lama-lama dia pun kata, eh agaknya Tuan Syekh ni memang betul-betul terlupa ni. Lepas solat Jumaat ni aku nak jumpa Tuan Syekh, nak ingatkan balik. Lalu ditanya pada Tuan Syekh, dia kata, Tuan Syekh ingat tak 3 minggu lalu saya ada minta tolong Tuan Syekh sebut tentang fadilat sedekah ni, fadilat infak ni? Kata Tuan Syekh, sebenarnya aku masih ingat. Eh, kalau Tuan Syekh ingat, kenapa Tuan Syekh tak cerita tentang fadilat sedekah ni? Kita nak galakkan orang beramai-ramai berinfak, bersedekah. Kata Tuan Syekh tu, dia kata, kerana aku belum mengamalkan lagi infak itu dalam diri aku, maka aku tak mampu nak bercakap tentang infak tu. Jadi rupa-rupanya belajarlah anak murid itu satu ilmu, bahawa rahsia kekuatan ulama tersebut ialah dia amalkan dulu baru disampaikan kepada orang lain. Ha, gitu. Sebab tu orang yang dah selalu beramal ni, tuan-tuan, ya, kadang-kadang orang yang selalu sedekah lah, kita ambil cerita contoh orang yang selalu infak ni, tuan-tuan, dia dah selalu dah infak tanpa dia bagi tahu kepada orang lain, dia infak lillahi ta'ala. Sampai orang kenal dia ni orang yang banyak bersedekah. Jadi orang macam ni, kalau sekiranya dia nak galakkan orang infak, maka pada ketika itu diletakkan namanya, maka ia tidak menjadi masalah. Kerana kadang-kadang infak ni kita ada dua keadaan. Infak ketika secara sirran. Sirran ni maknanya secara sembunyi-sembunyi. Ada maybank to you, tengok ada rumah anak yatim, setiap bulan masukkan RM30 setiap bulan. Orang yang jaga rumah kebajikan tu pun tak tahu kita ni infak ni. Siapa yang bagi tahu-tahu duit dah masuk. Dan ada juga sedekah yang wa'alaniyah. Alaniyah ni maknanya secara terang-terangan. Apa kelebihan infak secara terang-terangan? Kerana kita boleh menggalakkan orang lain ikut sama macam kita infak. Contohlah, katakanlah Haji Wan kata, kita ni nak besarkan sikit surau kita ni. Jadi saya galakkan tuan-tuan infak. Dan saya insyaAllah, saya sendiri akan infak RM100 insyaAllah. Saya akan masuk ke dalam tabung infak. Jadi kita jangan kata, tengok tu Haji Wan tu, tengok tu, dia riak lah tu. Nak sedekah RM100, sebut kat orang lain. Tak ada masalah sebenarnya, dalam Islam pun ada secara terang-terangan. Riak tu dalam hati masing-masing. Orang sebut kita riak tu pulang kepada dia. Yang penting hati kita tu. Kalau kita infak sembunyi-sembunyi, lepas tu kita cerita dekat orang, saya ni dah 2-3 tahun ni, saya memang tiap-tiap bulan saya bagi rumah anak yatim, tapi saya tak beritahu orang lain. Saya beritahu kat awak seorang aja. Contoh tu, tuan. Jadi kadang-kadang apa tujuannya kita beritahu pada orang lain? Dia sebenarnya penyakit hati ni kita kena berhati-hati je. Kena jaga sungguh-sungguh, kerana kadang-kadang kita takut benda yang kita buat ni dilebur macam tu saja. Antara benda yang boleh meleburkan pahala sedekah kita ataupun pahala amalan kita ialah bila kita ada rasa dalam diri kita ria'an nas. Allah sebut wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah yang kamu berikan kepada orang lain dengan bil manni. Manni ni maknanya mengungkit-ungkit. Wal adha, dan menyakiti hati orang lain. Seperti orang-orang yang menginfakkan harta ria'an nas. Allah sambung lagi dalam ayat. Kerana bila mana kita infakkan harta kerana Allah, kalau kita buat satu amalan kerana Allah, kita tolong orang kerana Allah, kita yakin pahala kita dah dapat di sisi Allah.
Jadi kita tak perlulah nak mengharapkan pujian manusia yang tak dapat bagi apa-apa kepada kita pun, hakikatnya setakat puji je. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita tengok orang-orang soleh zaman-zaman para tabi'in, zaman-zaman sahabat dulu, kalau mereka menginfakkan harta, ya, kalau boleh mereka tak nak cerita pada orang lain. Tak nak cerita pada orang lain. Sayyidina Abu Bakar bila infakkan harta, dibawa semua yang ada pada ketika itu, bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cerita, dibawa aja harta, letak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Bila Rasulullah tanya, baru dijawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Maknanya apa tuan-tuan? Bila dibuat satu amalan, dia dah yakin dah Allah maha tahu, Allah maha melihat, dan Rasulnya, Rasul, Allah akan bagi wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada amalan-amalan tertentu yang dibuat oleh sahabat. Sahabat tak cerita pada orang lain, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada orang lain. Antaranya amalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas dia tidur tiap malam, dia akan doa keampunan bagi seluruh umat Islam. Dia cerita, dia tak cerita amalan tu, dia simpan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita amalan tu kepada sahabat-sahabat yang lain melalui bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi. Nabi sampaikan pada sahabat, dia kata, "Kalau kamu nak tengok, sekejap lagi akan ada hamba Allah yang dia ini adalah merupakan ahli syurga. Seorang ahli syurga yang akan masuk kejap lagi." Sahabat tengok, siapalah agaknya yang masuk ni? Tengok-tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya apa tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nak puji seorang tu baik, jangan puji depan mata dia. Ulama dulu dia cukup jaga. Kita kalau nak puji kebaikan orang, jangan puji depan dia, puji belakang dia. Supaya apa? Supaya hati dia tu mula, kita tak nak nanti pujian itu merosakkan diri dia. Dia akan menyebabkan orang tu asalnya ikhlas, tapi kerana dipuji, 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 dia akan jadi pada ketika itu akan datang satu jarum-jarum daripada iblis dan syaitan ni akan mengubah keikhlasan diri dia tu. Sebab tu benda yang boleh mengubah manusia ni daripada ikhlas kepada kurang ikhlas ialah harta, habuan dunia. Tuan-tuan pernah dengar kan, ada satu kisah datang di satu kawasan, satu perkampungan tu tuan-tuan, ada penduduk kat kawasan kampung tu menyembah pokok. Jadikan pokok ni tempat nak minta nombor ekor ke, nak kekayaan, sembah pokok. Lalu hamba Allah ni dia tengok, dia kata, "Ni syirik ni," dia kata, "makin sesat orang kampung aku ni," dia kata. Maka dia pun ambil kapak, dia nak belah pokok tu. Tuan-tuan tahu dah cerita ni kan? Di tengah jalan, syaitan ni berupa manusia ataupun iblis berupa manusia halang dia. Lalu berlakulah perkelahian antara dia dengan syaitan tadi. Kalah syaitan tersebut. Sebab apa? Hati dia tu ikhlas nak. Dia kata apa? Macam inilah syaitan tu kata dekat ulama ini, dia kata macam inilah, "Saya setiap hari akan bagi tuan beberapa dirham letak bawah tempat tidur tuan ataupun bawah bantal tuan. Yang penting tuan tak payahlah patah ataupun tebang pokok ni." Oh, dia kata bagus juga ni, tak payah pergi kerja dah. Dah dapat allowance tiap bulan, dah dapat pension tiap hari. Besok bangun pagi tengok, ada duit. Wah, dia pun betul lah orang ni, dia tak mungkin janji lah. Lusa tengok ada lagi duit. Hari ketiga ada duit. Masuk hari keempat, angkat bantal tengok tak ada duit dah. Wah, dia kata allowance hari ni lewat sikit dapat, dia kata. Okay? Dah terputus allowance. Oh, dah isyak dah kita. Okay?
Jadi macam mana kita? Terus saja. Sikit lagi. Sikit lagi. Dia pun ambil kapak nak tebang pokok tu. Jumpa di tengah jalan. Jumpa dengan syaitan ataupun iblis tu. Lalu berlaku perkelahian, kalah ulama tu. Sebab apa? Sebab kali pertama tu dia buat satu amalan tu kerana Allah. Yang kedua dia buat kerana marah, kerana tak dapat duit. Sebab tu syaitan ni, benda yang paling dia kalah dengan kita ni, kalau orang soleh ni dia kalah ikhlas. Dalam perjanjian iblis ni, bila mana dia janji dengan Allah, demi Allah dia kata la'ughwiyannahum siratakal mustaqim. Kata iblis, aku akan palingkan mereka itu daripada jalanmu yang lurus. Maknanya manusia ni kalau nak buat amal kebaikan, syaitan akan buat pelbagai cara untuk menjadikan amalan kita semuanya lari daripada manhaj Rabbani, keluar daripada sistem yang Allah mahu. Lalu syaitan kata, illa ibadakal mukhlasin, melainkan hambamu yang ikhlas, aku tak boleh buat apa-apa. Jadi kalau orang tu ikhlas, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan takkan boleh apa-apa kan. Kalau kita ni buat ibadah ada rasa kecil hati, orang tak puji contohnya, buat satu kebaikan orang tak puji kita, kita kecil hati, tuan-tuan, kena hati-hati dengan apa yang kita buat. Kerana orang yang ikhlas, dia tidak pernah kenal erti kecil hati. Tak pernah kenal erti merajuk. Nabi SAW, kalau nak merajuk, siapa yang tolak dakwah Nabi? Yang tolak dakwah Nabi, bapa saudara Nabi. Ya? Kaum kerabat Nabi. Kalau kita lah, yang tolak kita adik-beradik kita, pak saudara kita tolak. Macam mana kita rasa, tuan-tuan? Uish, sangat kecewa. Yang terima kita budak-budak pula. Hamba-hamba je. Orang yang tak ada duit pula yang terima kita. Yang kaya raya, pak saudara kita, semua tolak kita. Tapi Nabi SAW tak kecil hati. Walaupun hati kecil Nabi terasa. Tapi Nabi tak pernah kata, aku dah fed up lah. Aku dah merajuk dah lah. Aku tak nak dah lah. Nabi keluar ke kota Madinah bukan kerana Nabi merajuk. Tetapi kerana Nabi nak dibunuh oleh kaum dia sendiri. Nak dikeluarkan oleh kaum dia sendiri. Sebab tu Nabi bila nak keluar daripada kota Mekah, Nabi SAW sebut, Nabi pandang dekat kota Mekah. Nabi nak keluar, nak tinggalkan kota Mekah, Nabi pandang dekat kota Mekah. Kata Nabi SAW, laula qaumi akhrajuni, kalaulah tidak kerana kaumku mengeluarkan aku, lama taraktuka, maka nescaya aku tidak akan tinggalkan kamu. Maknanya Nabi ni, kalau boleh Nabi ni dia nak menyampaikan dakwah di kota Mekah. Walaupun Nabi punya perancangan nak berhijrah ke Madinah, tapi hati kecil Nabi, kalau boleh Nabi nak duduk kat kota Mekah. Tapi kerana kaum Nabi SAW yang mengeluarkan Nabi SAW daripada kota Mekah. Dan orang yang sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi ad-dajjal ajwa akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Ya, sanad yang jayyid ni mana, tuan-tuan? Sanad yang baik, tuan-tuan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, mereka adalah ulama usu, iaitu ulama yang jahat. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal ni diumpamakan, ulama usu ni diumpamakan Nabi macam Dajjal. Masya-Allah.
Kita sebut Dajjal ni kira makhluk yang paling jahat lah. Kalau kalau kita tengok orang umpamakan orang tu macam Dajjal, marah kita. Kalau orang kata engkau ni macam Dajjal, kita tumbuk muka orang tu rasanya, tuan-tuan. Sebab apa? Kita tahu Dajjal ni satu makhluk yang perosak. Yang menyesatkan orang lain. Yang mencabut iman daripada hati orang mukmin ni. Ni Dajjal ni. Maka Nabi SAW umpamakan ulama yang jahat itu seumpama Dajjal. Allahu Akbar. Kerana Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama usul ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tengoklah di negara kita ataupun kita tengok di dunia ini ulama-ulama yang aminin, yang mereka ini masya Allah. Kita tengok akhlaknya, pakaiannya mengikut Nabi, kata-katanya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulama-ulama yang kita patut jadikan contoh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, cukuplah sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah kuliah kita pada minggu yang akan datang. Dan saya tutup dengan satu kisah yang diceritakan oleh guru kami Al-Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam satu kuliah ini. Cerita ni mengisahkan ada dua orang ulama. Ada satu anak murid ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Dia berguru dengan satu orang guru. Guru dia ni, guru kerjanya ialah, dia orang susah. Kerjanya ialah kerja dia mengayat ikan, memancing ikan. Jadi anak murid ni berguru dengan guru ni. Itulah dia tengok guru ni, masya Allah. Dia kata zuhudnya guru aku ni, tawaduk, tak cintakan dunia. Inilah dia daripada dulu aku kenal sampai sekarang guru aku macam itulah. Orang yang berpaling daripada dunia. Lama anak murid itu belajar dengan guru tu. Akhirnya guru tu kata apa? Sudah tiba masanya engkau pergi berguru dengan sahabat aku. Maka anak murid ni tinggalkanlah guru, minta izin untuk pergi berguru dengan sahabat kepada gurunya itu. Sampailah dia dekat satu kawasan yang cukup hebat. Rumah bagaikan mahligai. Rumah yang besar. Dia tengok rumah tu, dia kata betul ke ni rumah guru kepada sahabat kepada gurunya. Lalu dia pun bagi salam, minta izin masuk. Maka dia pun bertemulah dengan satu orang ulama. Maka itulah guru yang disebutkan oleh gurunya. Maka bila dijumpa dengan guru tu, dalam hatinya dia lebih mengagumi guru dia yang lama tu. Sebab guru baru ni nampak macam mewah sangat. Pakai kereta mewah, bukan dia zaman tu tak ada kereta lah. Maknanya rumahnya mewah, pakaiannya mewah. Tak macam ulama lah maknanya. Bahasa mudahnya tak macam ulama yang dia kenal, macam guru dia tu. Dia kata zuhud. Maka dia pun duduklah beberapa hari. Satu hari guru tu, bila dia duduk dengan anak murid ni, dia cakap apa? Dia kata, cukuplah pembelajaranmu hari ni. Sampai setakat ni cukuplah belajar. Dah boleh patah balik dah. Dah boleh berguru balik dekat guru yang sana tu. Tapi sebelum kamu nak balik, dia kata, sampaikan pesanan. Sampaikan pesanan aku pada guru kamu. Jadi guru tu pun sampaikanlah pesanan tu pada anak murid ni. Anak murid ni bila dengar pesanan guru tu, dia terkejut. Dia kata pesanan ni lain macam ni, dia kata. Tapi tak apalah, pasal orang guru tu dah pesan, dia pun terima pesanan tersebut. Dia pun balik mengembara balik pergi kat guru dia yang pertama. Bila dah sampai dekat rumah guru dia tu, dia tengok guru tu macam biasalah, kerjanya mengail ikan macam tu. Maka dia akhirnya dia kuatkan hati dia, dan dia nak sampaikan pesanan daripada guru yang sana. Lalu dia pun kata, wahai guru,
ada satu pesanan yang aku nak sampaikan daripada sahabatmu, guru yang sana kepada tuan. Kepada tuan guru. Guru tu kata apa dia pesanannya? Berhentilah. Guru tu kata, sudah-sudahlah daripada mengejar dunia dan mengimpikan dunia. Masa anak murid ni sampaikan pada guru tu, dia pun sebenarnya tak tergamak nak cakap ayat tu. Sebab dia tahu guru dia tu kerjanya memancing. Hidup kehidupannya susah. Macam mana pula orang yang kaya boleh cakap dekat orang miskin, berhentilah daripada mengejar dunia dan habuan dunia. Tengok tuan-tuan. Pelik tak tuan-tuan? Kalau orang miskin cakap kat orang kaya, kamu ni sudah-sudahlah dunia tu, rumah mewah, ni semua dunia. Itu munasabah lah tuan-tuan kan, orang miskin cakap kat orang kaya. Tapi kalau orang kaya cakap dekat orang, orang naik kereta Mercedes contohnya, kereta mewah, cakap dekat orang yang naik motor ataupun naik basikal, sudahlah berhenti-berhentilah daripada kejar dunia ni. Terkejut tak tuan-tuan dengar? Terkejut lah. Ni dah terbalik dah ni. Akhirnya guru tu kata, benarlah kata sahabatku itu. Anak murid tu terkejut. Saya sebenarnya tak boleh percaya dengan tuan guru cakap ni, sebab saya tengok situasinya terbalik. Saya nampak yang sana tu yang kejar dunia, yang sini tak kejar dunia. Saya rasa tuan guru tak kejar dunia. Saya kenal dengan tuan guru. Dia kata apa? Guru tu kata, dia kata, aku setiap kali memancing ikan di sungai tu, dalam hati aku selalu mengharapkan kalau-kalau di satu masa nanti aku dipertemukan dengan sebungkal emas. Masa memancing ikan. Tuan-tuan pernah dengar kan cerita orang tu dia balik kapak besi, datang hari-hari bawa kapak emas. Ini bukan kapak saya kan. Tapi tengok tuan-tuan firasat Allah bagi pada orang-orang alim di sana tu, Allah bagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa kesimpulan yang kita boleh dapat? Benar kata seorang ulama terkenal, Imam Hasan al-Basri, dia kata apa? Dunia ini bukan apa yang ada pada tangan kamu, tetapi dunia ini apa yang ada dalam hati kamu. Walaupun orang tu jutawan tuan-tuan, tapi kalau dalam hati dia sedikit pun dia tak ada heran dengan dunia. Orang tu dia ada kereta mewah bersusun, katakanlah 10 biji kereta-kereta mewah yang dia ada, contohnya tuan-tuan. Tapi bila datang orang nak minta bantuan, dia kata, pakailah kereta saya, tak ada masalah. Ambillah kereta saya, pakai je. Memang kereta saya ni memang saya nak bagi pakai, tak ada masalah. Dia tak berkira langsung dengan apa yang dia ada. Berbanding dengan orang tu, dia tak ada apa pun kat rumah dia. Dia hanya ada satu basikal tua yang buruk. Bila orang datang nak pinjam basikal tua dia, tak boleh, saya ni dah lah basikal tu buruk, itu je satu harta yang saya ada. Maknanya dalam hati orang yang ada basikal buruk tu masih lagi ada dunia dalam diri dia. Dia tak nak bagi orang lain gunakan harta kerana dia bimbang dunia itu akan terlepas daripada diri dia. Yalah, basikal kalau guna tiba-tiba rosak, maknanya hilanglah habuan dunia dalam diri dia. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar ilmu tasawuf ni tuan-tuan, kita kena fahami maksud yang sebenar yang kita kadang-kadang kita silap faham sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok orang tu harta banyak, kita kata orang ni ahli dunia. Ya? Dalam Islam bukan salah kita ada harta. Tengok Uthman bin Affan, kekayaannya sungguh luar biasa. Tengok Abdul Rahman bin Auf, jutawan di kota Madinah satu ketika dahulu. Ya, tetapi mereka ini dengan harta yang mereka miliki, mereka gunakan untuk Islam. Maka itulah dia tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita dan ada manfaatnya untuk diri saya yang menyampaikan pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf tuan-tuan kalau ada salah dan silap ya. Ibu-ibu minta maaf ya kalau ada salah saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.